Oke, halo Dudung Sparkboard. So, hari ini kita lanjutin lagi ceritanya si Dudung. Kali ini Dudung mau ambil kendaraan lagi, yaitu GS Unlimited yang dijual kayaknya kalau nggak salah hanya 6 orang di kota ini yang masih punya untuk sekarang karena belum dibuka lagi penjualannya, teman-teman. Jadi, seperti apa kelucuannya? Kita ketemu sama orang-orang dealer kocak itu lagi, dan ya kali ini ada Budi itu, teman-teman, ada temennya. Jadi langsung aja kalian tonton video kali ini, kekocakan kali ini, keredeman kali ini. Pencet like ya kalau kalian suka, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Langsung aja, let's go. Ketemu di mana? Garasi import ya. Biasa sama abangnya ini ketemu di garasi import. Let's do it. Kayak ada suara heli sih. Udah momen mau. Astaga, nggak pakai helm bodoh. Polisi anjing. Kayaknya ugal-ugalan dah. Ya mau kurata kiriin semua ya lah. Ngapain rata kanan bau. Udah momen. Kayak ngerasa ada yang beda gak sih? Ini kok jadi parkiran keren gini, cok? Atau aku yang mimpi? Mimpi bawa aku nih. Ini emang dari sononya parkiran, pao. Gila. Lagi makan KFC sih kayaknya ini. Fix sih dari dua kelinci. Fix sih dia lagi. Ini dia yang ditunggu. Ini dia. Baju baru lagi nih, Bang. Iya, Bang, ganti, Bang. Eh, kan requestku yang kayak di website, Bang. Hah? Ini kan, Bang, bentukan di ininya. Eh, warnanya maksudnya. Kok oh, warnanya mau diganti dulu warnanya. Eh, enggak usah deh, Bang. Keren, Bang, ternyata, Bang. Yang keren, bener, keren, Bang. Keren. Eh. Ini apa, yang bang? Yang ini kan yang di website baru itu, kan? Iya, betul. Ini yang limited edition, Bang. Emang iya? Gak ada dijual lagi, udah habis, Bang. Terakhir, Bang. Ini yang terakhir nih, Bang? Iya, Bang, iya, Bang. Oh, iya, iya. Nanti, apa namanya, pembayarannya gimana? Saya transfer aja? Iya, ditransfer aja, Bang, ya. Oh, iya, udah. Ini, Abang mau antar saya nggak? Jadi, ini jadi cicilan. Hah? Cicilan kan, Bang, jadinya? Iya, Bang, 12 bulan bisa nggak? Bisa, Bang, aman, Bang. Jadi, per bulannya saya harus nyaur berapa? 12 bulan itu sekitar 2 juta berarti. Sebulannya 2 juta. Siap, betul, Bang. Aduh, saya harus kerja agak ekstrim berarti dong. Iya, gimana kalau memang Abang mau nanti kuncinya saya kasih nih. Kalau Abang enggak mampu. Dengar, Bang. Kalau Abang enggak mampu. Abang kenapa tertawa, Bang? Enggak, Bang. Jadi kalau 12 bulan, 1 bulannya itu 2 juta. Betul. Berarti saya harus bayar 2.400.000 dong, Bang. Kok 2.400.000? Lah, 2 kali 12? 24 juta, Bang. Abang ngantuk, Abang. 2 juta. Oh iya. Maaf, Bang. Saya kalau soal Bang, gila sih. Abang keren juga ya. Abang fokus juga ya, padahal udah kupelintir-pelintirin gitu loh. Enggak, Bang. Ya udah, Bang. Ya udah. Nanti apa? Saya per bulannya bayarnya gimana? Nanti ini aja, nanti setiap akhir bulan saya akan meminta Abang untuk transfer. Oh, nanti ini aja ya, berarti Abang kirim penarikan aja ke rekening saya.
Oke, okay, baik. Biar nanti saya ambil auto bayar. Auto tarik berarti kabelnya. Iya, tapi jangan nanti abang mengisinya 3 juta, uang saya kepotong kan 3 apa? Juta, Bang. Kan abang nanti bisa dicek ininya penarikan dari siapanya. Oh, iya, iya. Nanti kalau misalkan lebih berarti gitu. Saya salahin abang ya. Iya, Bang, aman aman. Okay, okay, atau okay. Mau tukar tambah? Jangan, Bang, itu motor kesayangan saya. Ya, bukan nama motor, Bang. Itu sama apa? Ginjal abang. Jangan, Bang, nanti saya susah bernafas. Udah deh, saya bisa bayar. Saya bisa bayar. Oke, 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 kalau gitu. Ini mau dikasih sekarang apa gimana, Bang? Iya, iya, Bang, iya, Bang. Abangnya ini mau dibawa kemana? Ke rumah saya aja sih, Bang. Yang kemarin itu. Abang enggak bawa helm ya? Di sana lagi banyak polisi sih. Abang bawa helm? Enggak. Terus gimana? Yolo aja, Bang. Bang, entar saya kalau tangkap rugi bandar. Enggak, Bang, entar aku yang ngurus dah. Aman aman kayaknya. Tunggu deh, mending sirinya biar hilang dulu, Bang, baru kita cabut. Boleh, Bang. Ini mesinnya dikasih yang baru kan, bukan yang second? Baru, Bang. Yang benar, Bang. Aman, Bang. Baru. Kayaknya udah aman tuh, Bang. Itu masih ada ngiyung-ngiyung, Bang. Emang di kuping abang masih ada? Enggak sih, Bang. Ini, Bang, saya kasih kuncinya deh. Oke deh. Nah, Bang, diterima ya, Bang. Bang. Iya. Saya. Kenapa, Bang? Enggak apa-apa, Bang. Saya melihat yang aneh, Bang. Saya lihat apa tuh, jakun abang mendelap itu, Bang. Jadi secipto anjing. Ya, mending langsung ke rumah saya deh, Bang. Gimana, okay, Bang? Okay. Bang, naik apa? Saya pakai motor ini dong, kan sekalian nyoba, Bang. Ya udah kalau gitu, Bang. Jangan diserepetin tuh motor. Okay, saya. Enggak, Bang. Iya, Bang. Ayo, Bang. Johnny Sucipto anjing. What the fuck? Gak enak handlingnya. Enakan GS1. Emang dia tahu jalan rumahku? Kayaknya dia enggak tahu deh. Nah, mantep, Bang. Mantep. Tapi ini emang remnya emang agak kocak ya, Bang, ya? Itu memang remnya gitu, Bang. Oh, berarti beda. Masih sama ABS, Bang. Oh, berarti emang beda sama model yang pertama ya? Beda, Bang. Agak berarti lihat, agak depannya enak. Depannya bodinya itu lebih semok gitu, Bang. Iya sih, ini klakson bawaannya kapal juga. Kapal. Wah. Kenapa, Bang? Ini emang kayak gini kendaraan limited. Iya, Bang, emang, Bang. What the fuck? Jelek banget, Bang. Nanti abang bisa ganti, Bang, itu, Bang, di bengkel ada biasanya gitu. Klakson yang bagus, Bang. Udah keluar tapi ini kan baru apa, masuk, klakson, Bang. Klakson mah dia harusnya bisa, Bang, ke semua maupun baru. Kecuali mesinnya, Bang. Kalau mesinnya tuh lebih baik mesin sekalian, Bang, sama kita karena dirakit bareng gitu. Oh, gitu. Makanya paling bagus langsung mesinnya sama dealer gitu ya. Betul. Ini klaksonnya bagus tapi ini, Bang. Itu kayak orang jualan es krim, Bang. Enggak, Bang. Kang roti, Bang. Oh iya, roti. Tapi es krim juga ada sih yang kayak gini, Bang. Ini motor gede gini masa klaksonnya tukang roti, anjir lah. Ya gimana, Bang? Ya udah deh, tapi mau marah sama abang juga bingung bawaannya kayak gini ya, gitu. Kan? Ya udah. Oh, kan waktu kemarin saya enggak kasih uang nih buat abang. Kali ini saya nih. Nah, ya kan? Nih, saya ada nih, kali ini ada, kan kemarin kan sebagai bukti tanda maaf saya, ya kan. Nah, saya ada nih sedikit buat jalan balik, ya kan.
20.000 bang ya. Lumayan itu naik ojek cukup sih bang. Naik ojek? Iya naik ojek cukup bang. Loh bang, bang daripada saya harus ngeluarin uang lagi bang ya, untungnya sedikit bang. Gimana? Saya kayaknya, astagfirullahaladzim, siapa astaga, itu bang? Siapa itu bang? Kayaknya saya memutuskan ini bang, apa bang. Namanya? Kayaknya bakal jadi rutinitas ya, jalan kaki kalau siap ngantar abang ya. Silakan bang kalau mau. Bang gak ada itikad baik mengantar saya kan bang? Aduh saya mau kerja sama teman saya bang. Masnya mau ojek gak mas? Hah? Ojek gak? Sorry gak level bang. Sorry gak level. Sorry, bukannya nolak rezeki bang, tapi gak level. Mending kalau pesan taksi ya. Nah, tadi dia aku masalah. Kasih uang sudah bud. Kasih ongkosnya 20.000 bang. Nganterin motor. Oh, gak apa-apa, kalau lu kerjaan jauh juga bang, itu. Saya harus keluar pulau bang. Kau tuh kerjaan yang ikhlas bang. Setel rapi doang, ngeluh. Gak ngeluh bang, gak ngeluh. Mana itu ngeluh itu. Enggak bang, saya barusan. Ya udah. Abang baik enggak orangnya? Enggak. Enggak. Ya, orang jahat saya, Bang. Oh, di sini tempat orang jahat ya, Bang? Enggak iya. Juga. Oh iya. Iya, Bang, enggak. Enggak, Bang. Orang baik kita nih. Cuma iya. Kita enggak mau ngantar Abang. Usaha tuh, Bang. Kerja kok gitu. Ya udah, Bang ya. Hati-hati, Bang. Ya, makasih ya, Bang ya. Makasih ya, Bang. Harganya saya mahalin ya, Bang. Makasih, Bang. Bang, jangan, Bang. Jalannya kok murung gitu, Bang? Enggak ikhlas nih anak. Bang. Yang ikhlas ya, bang. Kalau ini ikhlas bang ini. Kenapa ikhlas. Jalannya murung gitu? Ini ikhlas bang. Lah jalannya kok murung gitu? Ya udah gini deh bang, udah bang. Itu siapa? Bos dealer dia. Bos kok kayak gitu? Makanya. Itu bos kan? Iya. Woi bos, bos dealer woi. Bos kok apa? Jalan kaki? Bos kok jalan kaki malu woi. Dia kan habis ngirim motorku, Pao, enggak ada kendaraan apa? Lagi. Aku malas balikin ya. Ngejek doang biarin. Ini ada yang mau, ini nih. Enaknya apa? Ketemu di mana ya? Biar enggak jauh-jauh di sini ya. Mau apa, Ji? Ini apa? Monitor. Ketemu di daerah sini. Oh, ini daerahmu enggak tahu aku. Ayolah sini. Di motor. Cari kadung. Iya, makanya aku ambil ini, Cok. Mending ini aku beli 500.000 ya. Gila. Udah kunci belum? Platnya mahal. Udah. Motornya udah? Udah, aman. Titip dulu situ gak apa-apa kan?